sahabat Tujuh TV, kembali lagi di Traveling with Tujuh TV. Di video kali ini kami akan mengajak Anda ke salah satu tempat wisata di Dubai yang pastinya sangat unik dan membuat pemirsa betah untuk jalan-jalan bersama tim Tujuh TV, yaitu Kota Tua Al Saif. Wilayah ini didirikan pada akhir 2017 untuk merayakan awal yang sederhana dari sungai ini sebagai pelabuhan penyelaman mutiara paling sukses di Teluk. Pembangunan 2,5 juta kaki persegi berisi dua bagian, situs warisannya menampilkan arsitektur kuno di samping ruang yang lebih urban dan modern. Di Al Saif Anda akan menemukan jalan antik berbatu yang sama dengan Dubai Crack dan Al Bastakiyah yang terkenal. Boulevard makan dan marina yang menawan. Berjalan-jalan di area ini akan memungkinkan Anda untuk melihat peninggalan warisan kebanggaan kawasan ini, termasuk menara angin kuno, bangunan batu pasir, dan pemandangan pasar yang sangat ramai di dekatnya. Baik, hari ini saya berada di Al Saif, kota tua Dubai yang tentunya sangat instagramable ya. Jadi kita ini seakan hidup di masa lalu dan mengenang masa lalu gitu ya. Karena seperti yang mungkin pemirsa lihat di kanan kiri saya, ini adalah bangunan-bangunan tua ya yang ada di Al Saif ini. Dan seluruhnya kawasan ini menunjukkan bangunan kota lama. Meski destinasi baru, namun Al Saif menggunakan gaya bangunan lama. Bangunannya berwarna coklat alami dari tanah dan pasir. Tak ada warna cat, ya. Setiap bangunannya terasa alami dengan pahatan tanah liat. Salah satu contohnya adalah yang ada di masjid tadi. Ya, atau di musola atau prayer room, di mana
kita tidak nyangka ketika mau masuk musolanya atau prayer room itu terkesan biasa, akan tapi subhanallah begitu masuk ke ruang sholatnya itu sangat nyaman sekali, AC-nya dingin, lembut ya, sajadahnya lembut atau alasnya lembut, dan ini sangat luar biasa. Pemirsa, di atas saya ini atau di belakang bangunan yang di belakang saya ini adalah Dubai Heritage District. Ya. Al-Sheikh memberikan gambaran masa lalu dari orang-orang Emirati, ya, di mana kanopi yang dibentangkan di antara dua bangunan sangat teduh dan nyaman untuk berjalan-jalan. Ya, contohnya adalah pada siang hari ini kita berada di sini dan tidak terasa panas, artinya ini terasa nyaman sekali. Kemudian juga pintu kayu, jendela, kemudian juga beberapa bangunan yang ada. Ya, ini sebagai penyangga bangunan ataupun dari sisi arsitektur ini sangat luar biasa. Ya, dengan kombinasi bangunan tanah atau semen yang terkesan klasik dan juga dikombinasi dengan pintu dan jendela yang berasal dari kayu. Demikian, saya Edi melaporkan dari Al-Sheikh Dubai Uni Emirat Arab. Sepanjang jalan kota tua Al-Sheikh, kalian akan dimanjakan oleh berbagai souvenir cantik, tentunya dengan harga yang murah loh pemirsa. Dari berbagai pernak-pernik, pakaian, hingga jajanan kaki lima khas negara Dubai. Yeah.
Wiji TV akan mengarah ke food court dan laut untuk mengajak kalian jalan-jalan nih pemirsa. Selain bagian depan kota tua ini sangat cantik dan sangat kental akan budayanya, bagian belakangnya juga keren loh pemirsa. Disumbui pemandangan laut dengan banyaknya kapal yang bersandar dan banyak restoran mewah di pinggirnya, membuat siapapun terpesona untuk melihatnya. Kota tua ini memiliki dua bagian, yaitu kuno dan modern. Terlihat seperti apa yang Anda lihat bersama tim Wiji TV. Wah, keren banget ya pemirsa. Ini berada di Alsef ataupun Kota Tua. Dan ada kapal sepertinya untuk tempat makan. Selain itu, kota ini dijuluki sebagai kota Aladin karena nuansanya sama seperti film Aladin loh pemirsa. Selain memperkenalkan kekayaan masa lalu Dubai, Alsef juga digunakan sebagai tempat wisata kuliner khas Emirati. Terima kasih.
berbagai restoran atau kafe digelar untuk mempercantik tampilan Alsef. Pasar tradisional pun disiapkan untuk memuaskan wisatawan yang haus akan budaya Emirati. Ada Alsef Heritage Show dan pedagang-pedagang kaki lima yang membuat kampung Aladin ini semakin hidup. Di jalan keluar kota tua ini, kita akan disuguhi beberapa penjelasan sejarah dari Airwall. Tak perlu khawatir soal keamanan, di tiap sudutnya, bangunan-bangunan Alsef punya CCTV untuk memantau wisatawan. Petugas keamanan pun berkeliling dengan berjalan kaki dan menggunakan golf cart. Pemerintah Dubai rasanya tak main-main, bukan cuma tampilan luar yang dibuat mempesona, toiletnya pun didandani dengan tampilan jadul secara teknologi. Pintu kayu yang berat, keran model lama, dan sensor tubuh yang dikawinkan dengan apik. Wah, keren banget ya pemirsa. Thank you.
kawasan budaya Alsef akan semakin ramai ketika malam tiba. Lampu-lampu jalan akan dinyalakan, pemandangan Karawang semakin dramatis, dan yang penting tidak ada biaya yang dikenakan untuk masuk ke Alsef loh pemirsa. Puas menjajah Alsef, wisatawan pun bisa wisata air untuk melihat perkampungan ini dari atas kapal. Melihat sudut-sudut yang Instagramable dan kegiatan wisata yang lengkap membuat Alsef wajib disambangi saat liburan ke Dubai. Nah, itu dia pemirsa jalan-jalan kita kali ini di Kota Tua Alsef. Buat kalian yang ingin menikmati kota tua ini, kalian bisa mengunjunginya di Alsef District Dubai. Kami tim UJ TV pamit undur diri, sampai jumpa di episode UJ Traveling lainnya. Bye-bye.